Assalamualaikum dan hai, saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Redmi telah mula berkongsi beberapa spesifikasi untuk Redmi K20 bersempena pelancaran rasmi pada 28 Mei ini. Antara spesifikasi yang hadir termasuk sokongan cap jari pada skrin selain turut menggunakan paparan skrin AMOLED. Ia juga membawakan kamera utama 48MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai fungsi lain yang akan disertakan. Apple kini memperkenalkan model kemas kini untuk MacBook Pro 13 inci dan MacBook Pro 15 inci. Untuk model 13 inci, ia hadir dengan pilihan chip berkuasa Intel Core generasi ke-8, manakala model 15 inci hadir dengan pilihan chip generasi ke-9. Di Malaysia, kedua-dua model ini boleh didapati pada harga bermula RM7,849 untuk model 13 inci dan RM10,499 untuk model 15 inci. Microsoft secara rasminya mengumumkan penawaran kemas kini sistem operasi terbaru iaitu Windows 10 May 2019 Update. Melalui kemas kini terbaru ini, ia menyertakan sejumlah penambahbaikan dan ciri-ciri baru termasuk sokongan Kaomoji, fungsi Windows Sandbox serta tema baru untuk Windows 10. Ia akan diperkenalkan secara berperingkat dan dijangka akan ditawarkan menjelang Jun kelak. Adobe Premiere Rush kini mula ditawarkan kepada pengguna Android. Menerusi aplikasi ini, pengguna boleh melakukan suntingan video dengan menggunakan template yang disediakan selain menyimpan video terus ke storan Adobe Cloud. Bagi yang berminat, aplikasi ini boleh dicuba secara percuma untuk 3 projek pertama atau melanggan pada harga RM40.99 sebulan. Akhir sekali, YouTube tidak akan lagi memaparkan jumlah pengikut di setiap saluran sepenuhnya. Selepas ini, angka yang dipaparkan hanya menunjukkan jumlah gadaan paling hampir pada akaun pemilik saluran. Kemas kini ini dijangka akan dikuat kuasa pada bulan Ogos kelak. Jadi itu sahaja rangkuman berita teknologi yang menarik sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amaz. Yosh!